Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita masih diberikan kesehatan semua ya. Semoga sehat semua ya, ibu, bapak yang ada di rumah. Salam kenal nih dengan saya, Dr. Encep Wahyudan. Kebetulan saya lagi di praktek nih, praktek mandiri saya. Oke, sedikit kita akan kumpas tentang tanya-jawab sedikit kali ya, biar ada manfaat buat ibu dan ayah di rumah. Dok, apa saja masalah kesehatan yang rentan terjadi pada anak yang belum disunat? Nah, ayah bunda, ayo cepat segera disunat untuk anak-anaknya yang belum ya. Karena kalau ditunda-tunda sunatnya, banyak risiko-risiko atau masalah-masalah kesehatan yang nanti akan muncul. Yang paling simpel, tumbuh kembang anak. Nah, kenapa ngaruh kok tumbuh kembang anak jadi terhambat gara-gara belum sunat? Bayangkan ayah bunda, ketika pipis, lubang kencingnya itu terhambat oleh anak yang belum disunat. Jadi ada kulit kulup di situ. Sehingga kita jarang membersihkan, jarang memperhatikan di bagian itu. Padahal itu kan air kencing sangat-sangat kotor ya. Itu kotor sekali, banyak bakteri. Kita cuma fokus membersihkan bagian luarnya. Padahal di dalamnya tidak bisa dibersihkan karena belum disunat. Jadi sangat ngaruh berat badan bayi. Contoh kalau yang bayi, berat badan bayi jadi terhambat naiknya. Nah, terus anak tiba-tiba kok ada demam. Terus nanti sembuh, terus demam lagi. Itu karena infeksinya sudah mulai mempengaruhi daripada tumbuh kembang anaknya gitu. Nah, ada lagi kasus yang namanya penyakit infeksi saluran kemih. Nah, dokter anak tuh sering banget merujuk untuk menyegerakan anak bayi atau anak yang demam dikarenakan tiba-tiba itu karena ISK biasanya dan harus segera sunat. Kenapa? Kalau dengan disunat otomatis kan nanti lubang kencingnya jadi tidak tertutup lagi oleh kulup. Jadi kencingnya dia bebas keluar semua tanpa ditahan. Jadi bisa dibersihkan juga. Jadi pastinya sangat bersih sekali nantinya kondisi daripada burung penis daripada dede bayinya. Jadi segera sunat ya, jangan ragu lagi. Apalagi kan metode sunat sekarang sudah modern dan sangat-sangat berkembang yang pastinya untuk kenyamanan pada bayi. Oke, gitu aja ya. Oke, sampai sini aja ya Bapak Ibu dan anak-anak semua yang hebat. Yang pastinya semoga bermanfaat tanya jawab tadi. Dan pastinya lagi orang tua nggak usah cemas ya untuk menyunatkan anak sekarang. Dadah, dengan saya Dr. Encep Wahyudan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.